pabrik berbin berangker. Ada yang hitam, ada yang putih. Pesawat jatuh di BSD. Pesawat apa, Pak? Pesawat kecil tapi ringan. PK, namanya PK, tipe kecil. Kebakar nggak, Pak? Jatuh, nabrak pohon, iya. Kemarin saya dikasih video sama temen. Ada penumpangnya, Pak? Ada, engineering sama pilotnya. Selamat. Iya, almarhum lah, Pak. Biasanya saya di BSD, cuma kemarin nggak kesana. Ntar siang sore saya ke Tangerang. Ntar. Saya biasanya di Aion itu. Oh iya. Pesawat jatuh. Saya pernah masuk ke bandar hangarnya Bandara Soekarno-Hatta. Enggak punya, Pak? Iya, teknisinya ada ngantar ini nasi makanan mereka. Nasi kotak 40 kotak. Apa namanya? Nasi kotak lah saya kesana. Langsung ke bengkelnya. Pak, kita kiri, Pak. Sorry, Pak. Sorry, maaf, Pak, ya. Ini di belakang truk orange ini. Masuk, ya? Iya. Oh, iya. Ini pabrik bir angker. Pemeriksaan ini, ya, Pak, ya. Pakai KTP, ya, Pak? Enggak. Enggak usah. Saya mau titip ambil Gojek, Pak. Ntar diambil Gojek. Oh, ya. Pak Kevin. Sebentar lagi apa? Paling Kevin. Kevin. Ya. Makasih, ya, Pak. Iya. Kiri. Iya. Oh, itu produksinya di situ, ya, Pak, ya. Oh. Pakai bahan baku gandum. Iya, dimasak, dipermentasi. PT Delta Jakarta TBK. Office. Terus belok kiri, Pak. Oh iya. Oh, besar juga, ya. Terus Bapak keluar nanti belok kanan. Oh iya. Pak, ini ya, Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih, sama-sama. Iya, benar. Oh, ini ya proses produksi bir. Makasih, ya, Pak. Iya, makasih, Pak. Proses produksi bir angker. Kita nggak bisa masuk, kita harus keluar lagi. Proses produksi bir angker Jakarta TBK Jalan Kalimalang Bekasi. Oh, besar pabriknya. Gak boleh mabuk, ya, minum bir. Ini pabrik bir angker. Angker Jakarta TBK Jalan Raya Kalimalang Bekasi.
kita harus keluar lagi. Angker itu salah. Siap, ya, siap, ya, ya, silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Ini pabrik bir ya, Pak, ya? Iya, betul. Wow, angker ya? Baru pertama, Pak, ya? Iya, iya. Ya, kasih, Pak, ya, ya.